Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunyaddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Dimuliakan strategi yang bertugas menangkap penerbit rancangan, seterusnya pengarah RTM, dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, para pendengar yang dikasihi sekalian. InsyaAllah dalam pertemuan kita pada petang ini, saya nak membicarakan satu tajuk, iaitu berkenaan dengan beberapa dalil yang dikemukakan oleh kebanyakan ulama tentang membaca Al-Quran kepada orang yang telah meninggal dunia. Kerana sehari dua ni kita melihat di dalam WhatsApp kita ada persoalan yang dikemukakan berkenaan dengan hukum baca Quran kepada orang mati. Contohnya baca di kubur, setelah dikebumikan baca di kubur. Jadi apakah ianya perkara yang dibolehkan ataupun tidak? Ada satu tulisan yang dihantar kepada handphone saya dengan satu kenyataan yang menyatakan seseorang itu menulis, dia kata membaca Al-Quran di kubur itu tidak pernah dilakukan, tidak pernah dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang melakukan perkara yang Rasulullah tak pernah buat, dia melakukan perkara yang salah dan dianggap bid'ah. Nabi SAW tak pernah buat, dia kata. Jadi apabila kita buat, kita telah melakukan satu perbuatan yang bukan sunnah, satu perbuatan yang bid'ah, kerana membuat benda yang Nabi SAW tak buat. Itu yang dia nyatakan. Dan soalan ini ditanya dan minta saya jelaskan. Jadi pada petang ini saya nak jelaskan kekeliruan yang muncul daripada kenyataan itu. Yang pertama sekali, orang yang menyatakan apa yang Rasulullah SAW tak buat, bila kita buat jadi perkara bid'ah yang salah, itu kenyataan salah, kenyataan yang tidak betul, kenyataan yang berbahaya dan boleh menyelirukan masyarakat. Kenapa kenyataan itu saya katakan salah? Kerana sunnah Nabi SAW itu bukan sahaja terbatas atau terhad kepada perbuatan Nabi SAW sahaja. Dan kita mengaji dalam ilmu mustalah al-hadis, kalau kita tengok pengertian sunnah, apa itu sunnah? Tidak dikatakan sunnah itu adalah perbuatan Nabi SAW. Tak. Tetapi sunnah itu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, sama ada kata-kata atau perbuatan atau pengakuan. Itu sunnah. Jadi sunnah, kalau kita kata sunnah itu perbuatan Nabi SAW saja, maka kenyataan itu agak terbatas ataupun singkat dan tidak merangkumi sabdaan Nabi SAW. Jadi nak lebih lengkap lagi, yang kata sunnah itu adalah sabdaan Nabi SAW. Yang apa Rasulullah kata, apa Rasulullah sabda. Dan apa yang Rasulullah SAW lakukan dan apa yang Nabi SAW akui. Walaupun baginda tak kata, baginda tak buat, tapi bila sahabat buat, baginda mengaku, tak larang terhadap perbuatan itu. Maka itu juga termasuk dalam sunnah. Baik. Saya bagi satu contoh. Contoh pengakuan. Nabi SAW dibawa kepada baginda oleh Sayyidina Al-Khalid Al-Walid Ibn Al-Walid radhiyallahu anhu seekor biawak pasir, dhab, dia bakar, nak bagi Nabi SAW makan. Rasulullah tak mau makan, maka Rasulullah sebut, saya tak ada tempat saya. Maka Sayyidina Khalid pun makan. Bila makan, Rasulullah tak larang. Maka memakan biawak pasir itu adalah dibolehkan dan bukan perkara bid'ah, kerana Nabi SAW tahu. Cuma Rasulullah tak makan dan Rasulullah tak suruh makan, tapi Rasulullah tak larang sahabat tadi makan. Itu nama ada sunnah taqririyah, sunnah pengakuan. Nabi SAW mengaku boleh makan walaupun baginda sendiri tak makan dan tak suruh makan. Lagi satu sunnah berbentuk sabdaan. Rasulullah tak buat, tapi Rasulullah bersabda boleh buat. Maka
sunnah Nabi SAW bukan terbatas kepada perbuatan baginda, tetapi merangkumi perbuatan, perkataan dan pengakuan. Baik, baca Quran kepada orang mati ini daripada sabda Nabi SAW, daripada kata-kata. Walaupun tak dikata bukan sunnah perbuatan, tapi yang lebih jelas lagi kata-kata. Macam mana kata-kata? Nabi SAW bersabda, iqra'u ala mautakum yasin, bacalah yasin kepada orang mati. Maka baca yasin adalah satu sunnah Nabi SAW kepada orang mati. Dia adalah satu sunnah qauliyah. Nabi SAW bersabda, suruh kita baca surah yasin kepada orang mati. Orang mati itu maksudnya orang yang hampir mati, ataupun baru mati, ataupun sudah lama mati. Kalau sudah lama mati, sudah dikuburkan, kita pergi baca yasin di atas kubur dia. Walaupun dia sudah masuk kubur 10 tahun, dia orang mati, maka baca yasin di masih dituntut walaupun sudah lama dia mati. Baik, itu kita kalau rajin, kita pergi ziarah kubur mak ayah kita, almarhum ayah kita. Kalau masa kita panjang, kita baca yasin. Yasin tu tepat dengan hadis. Hadis kata bacalah yasin. Kalau yasin boleh baca, dia adalah salah satu surah dalam Quran, maka surah-surah yang lain juga dikiaskan oleh ulama kepada surah yasin. Kalau Fatihah boleh baca kepada orang mati masa sembahyang mayat, sama ada di dalam masjid atau dalam surau atau dalam rumah atau sembahyang mayat itu di atas kubur, maka seluruh 30 juzuk Al-Quran macam surah Fatihah sama-sama ayat Quran, maka dibolehkan baca. Jadi sebab itu Imam Syafi'i rahimahullah memfatwakan kalau baca Quran 30 juzuk atas kubur itu adalah lebih baik. Imam Nawawi rahimahullah sebut dalam beberapa kitabnya, dalam Riyadhus Salihin, Azkar, Majmu' Syarhul Muhazzab, menyatakan, menggalakkan kita baca Quran atas kubur kepada orang mati. Jadi kalau dengan alasan Rasulullah tak pernah buat, tak boleh buat, dia bukan sunnah, maka sunnah itu bukan saja perbuatan, sunnah itu juga perkataan Nabi SAW, dan sunnah itu juga pengakuan Nabi SAW. Baik, saya nak baca hadis yang kedua. Tadi saya baca dah, iqra'u ala mautakum yasin, bacalah yasin kepada orang mati. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Sayyiduna Abdul Rahman Ibn Al-Ala Ibn Al-Lajlaj an abihi. Ia berkata, kata bapa aku Abu Al-Lajlaj, kata bapa aku Abu Khalid, ya bunayya, wahai anakku, iza ana mittu fa'alhidni, apabila saya mati, maka tanamlah saya di dalam liang lahat. Fa'idha wada'tani fi lahdi, bila kamu telah meletakkan saya dalam liang lahat saya, maka bacalah bismillah wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bacalah doa ni dengan nama Allah dan di atas agama Rasulullah SAW. Summa shunna alayya turaba shanna, kemudian tuang tanah atas kubur saya tu sikit-sikit. Habis tanam tuang tanah, summa qra' inda ra'si bi fatihatil baqarah wa khatimatiha, kemudian bacalah di sisi kepala saya setelah saya masuk dalam kubur, setelah kambuh saya tu, baca di kepala saya pembukaan ataupun pendahuluan surah Al-Baqarah dan penutup surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim dzalikal kitab sampai wa ulaikahumul muflihun, yang tu pembukaan Baqarah, penutup Baqarah, lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard, ataupun amanar rasul. Baca awal surah Baqarah, baca penutup surah Baqarah. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik, aku dengar Rasulullah SAW bersabda sedemikian. Rasulullah pesan, kalau mati tanam baca Quran di kubur, di kepala mayat sedemikian. Kata Al-Hafiz Al-Haythami rahimahullah, pengarang kitab Majma'uz Zawaid, dia kata, rijaluhu muwathaqun, rawi-rawi hadis ni orang-orang yang dipercayai. Wa qala Al-Hafiz Abdullah As-Siddiq Al-Ghumari fa isnaduhu hasan, hasanat dia hasan. Jadi ini hadis yang kedua. Yang pertama tadi, baca yasin kepada orang mati riwayat Imam Abu Daud, yang ni riwayat Imam Tabarani di dalam Al-Mu'jamul Kabir dan disebut dalam Majma'uz Zawaid. Yang ketiga, riwayat Imam Tabarani
Dan Baihaqi, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ahadukum fala tahbisuhu wa asri'u bihi ila qabrih wal yaqra' 'inda ra'sihi Fatihatal Kitab." ولفظ رواية البيهقي بفاتحة الكتاب بفاتحة البقرة وعند رجليه بخاتمة سورة البقرة في قبره رواية إمام طبراني dalam معجم الكبير dan البيهقي dalam شعب الإيمان. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila mati salah seorang kamu, jangan kamu taruh lama, jangan simpan, segeralah bawa ianya ke kubur dan bacalah di kepalanya surah Al-Fatihah, dan bacalah juga riwayat Imam Baihaqi, bacalah pendahuluan pembukaan surah Al-Baqarah dan di kakinya penutup surah Al-Baqarah. Ini hadis yang ketiga, ini lebih kurang sama dengan yang kedua. Imam Nawawi kata hadis hasan. Ibnu Hajar Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah pun kata sedemikian. Disebutkan dalam kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah syarah kepada kita Azkar. Seterusnya, kalau kita nak tengok, Imam Qurtubi pula sebut, sabit dalam hadis sahih tentang sampai pahala sedekah, baca puasa, haji, umrah kepada orang mati, ia merupakan ibadat. Baca Quran juga ibadat. Kalau upah haji itu memberi manfaat kepada si mati, kita ada adik-beradik kita mati, dia tak pergi haji lagi, kita ambil sebahagian daripada duit dia, RM2,000, duit peninggalan dia, kita upah orang buat haji, kita kata tolong buat haji kat almarhum si fulan. Dia pun masa dia duduk di miqat, dia niat nawaitul hajja an fulan wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, sahaja aku menunaikan haji untuk almarhum si fulan yang mati tu dan aku berihram dengannya kepada Allah Ta'ala, maka pun dia buat haji sampai habis. Haji dia tu yang dia buat kat si mati tadi ni, dia dapat pahala haji, si mati juga buat pahala haji. Si mati tak, sudah meninggal, kita masih hidup tolong buat haji kat dia. Di fatwa ulama itu dibolehkan, istilah bahasa Malaysia kita yang kita tengok ditulis di iklan-iklan, upah haji dia panggil. Kalau istilah Arab dia panggil al-hajju 'anil ghair, buat haji ke orang lain. Kalau buat haji kepada si mati tu boleh. Dalam haji tu ada baca Quran, ada tawaf, ada wukuf di Arafah, sampai kepada habis haji, maka baca Quran juga seperti buat haji. Karena dalam buat haji kita akan tawaf. Dalam tawaf, selepas tawaf kita sembahyang sunat tawaf. Dalam sembahyang sunat tawaf kita baca Fatihah, Qul ya, rakaat pertama, rakaat kedua Fatihah, Qul Allahu Ahad. Fatihah dengan Qul ya, Qul Allah, itu semua ayat Quran. Bila dibaca dalam sembahyang sunat tawaf, memberi manfaat kepada si mati, bahkan seluruh ibadat haji itu memberi manfaat kepada si mati, sedangkan si mati tidak melakukan haji pun, dia hanya sudah mati dan tak boleh beramal, tapi pahala amalan kita yang masih hidup Allah Ta'ala sampaikan kepada si mati kerana kita tolong niat bagi kat dia. Maka kalau haji boleh buat ke orang mati, maka baca Quran juga boleh baca ke orang mati, secara sama-sama ibadat yang boleh disampaikan menurut fatwa ulama. Bahkan yang lebih mudah faham, lagi senang mudah, semayang mayat. Si mati dah mati, dah bukan beramai lah, kita pergi semayang mayat ke dia, kita baca Fatihah, kita baca salawat, kita doa kepada dia, Allah maghfir lahu, Allah malatah ajrahu, memberi manfaat kepada si mati walaupun dia tidak beramal. Yang penting dia mati sebagai seorang Islam, maka kita mensolatkan orang Islam satu kewajipan. Wajib semayang mayat fardu kifayah, dan semayang mayat itu memberi manfaat kepada si mati. Dalam semayang mayat ada Fatihah, dalam semayang mayat ada salawat dan sebagainya, ada doa. Maka kalau semayang mayat memberi manfaat kepada si mati, maka Quran yang dibaca di luar semayang mayat seperti Quran yang sama dibaca dalam semayang mayat. Doa semayang mayat kita baca Fatihah, dalam semayang mayat kita baca Fatihah. Bahkan Nabi SAW pernah pergi semayang atas kubur, baca semayang atas kubur sahabat. Maka kalau Quran Nabi SAW baca atas kubur sahabat, menunjukkan bahawasanya Fatihah dibaca ketika semayang mayat atas kubur, maka 30 juzuk Al-Quran dikiaskan kepada Fatihah boleh baca atas kubur. Itu di antara yang disebutkan oleh ulama dalam beberapa kitab mereka, antaranya kitab Imam Baihaqi
yang As-Sunanul Kubra dalam Kitabul Janais meriwayatkan dalam hadis As-Sahihain Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengharuskan bagi waliyin mayit haji dan umrah, dalam haji dan umrah ada semayang, ada Quran dan sebagainya. Jadi itu di antara dalil yang boleh saya sebut satu dua, walaupun ada banyak lagi dalil yang boleh dikemukakan oleh para ulama nak menunjukkan bahawasanya apa yang diamalkan oleh sebahagian orang tua-tua kita dulu dan lain masih diamalkan walaupun tak banyak, mereka rujuk kepada kefahaman Al-Quran dan Sunnah yang difahami oleh ulama-ulama besar seperti Imam Syafi'i rahimahullah, seperti Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab-kitab mereka. Jadi kalau kita tak ingat dalil yang saya sebut asal banyak sangat, ingat satu hadis sudah. Hadis Abu Daud, iqra'u ala mautakum yasin. Bacalah yasin kepada orang-orang mati di kalangan kamu. Kalau yasin Nabi SAW suruh baca ke orang mati, maka yang lain pun ulama kata dikiaskan ayat Quran yang lain kepada surah Yasin. Sehingga kan Imam Syafi'i kata, kalau khatam Quran atas kubur sekali khatam, itu adalah lebih baik dan lebih afdal. Maka setengah orang dia mengamalkan amalan itu, maka dia buat program lepas orang mati dia baca Quran di sisi kubur orang mati, kerana ada Nabi SAW pernah pesan suruh baca awal surah Al-Baqarah dan penutup surah Al-Baqarah di sisi mayat setelah mayat itu ditimbus ataupun dikambuh bahasa kita. Maka daripada hadis itu juga boleh baca Quran kepada si mati, dan ada lagi hujah-hujah yang lain. Cuma secara ringkas saya nak jelaskan bahawa dua perkara pada petang ini. Yang pertama, bila ada orang kata apa Rasulullah SAW tak buat, kalau kita buat jadi bid'ah kerana bercanggah dengan sunnah, kenyataan itu adalah tidak betul, kerana sunnah itu bukan sahaja apa Rasulullah SAW buat, bukan sahaja perbuatan Nabi SAW, bahkan ada juga perkataan baginda, ada juga yang disebut sebagai pengakuan baginda alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam.